Lu pastiin lu nonton dari channel ini, lu akan dikasih diskon lagi. Ini cakep banget ini. Udah, diskon. Diskon lagi. Pasang gue udah diskon lu ini. Lu screenshot aja. Mbak Erwin, saya nonton di sini. Udah, diskon lagi ya. Keringet dingin gue. Diskon lagi ya. Janji, diskon lagi. Ya, tipis tapi. HB Extreme, Ring Leopard, LSS, Tiger, Pigeon, PCB. Bukan sembarangan ring loh, ring Pantera. Udah, gue tahu Pak. Makanya, untuk lebih jelasnya, lu simpen nomor WhatsApp-nya, Mbak. Oke. Badannya gemuk-gemuk. Badannya gemuk-gemuk nih, Bro. Dan ini gue pastikan. Ini tanpa lampu ya, Bang Culik? Iya. Dan gue pastikan. Saya pastikan, nah ini Tiger. Kenceng. Tiger bener ini. Bodinya ngerondit. HB malah. Ada yang spesial diskon juga. Aduh, jangan mantap spesial ini. Spesial diskon. Mantap-mantap ya, semua ini. Diskon. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya. Culik lagi. Salam ngobok-ngobok. Hobi kan nggak ngobok. Nggak asik. Wih, juragan. Cuma makan ikan dia. Lagi hobi baru. Kita mulai. Hah? Oh, udah mulai? Udah belum? Udah. Oh, nih. Udah. Lanjut. Nurut dah gue manut channel lo. Bentar. Apa yang lo kasih makan? Ini predator. Cie. Kalau kata nama sekarang predator. Oscar. Albino silver. Itu kita mau nonton ini. Hah? Enggak sih. Discus dan arwana. Wih, di atas juga. Wih. Perfect. Denis Hody gede-gede banget. Denison, Red Peveng. Bang Erwin, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa bunyi? Itu apa sih? Oh, truk cuy. Oh, truk JNE. Enggak ada paket. Lanjut. Ngirim apa lu? Enggak ada. Lanjut. Dia nyebut itu paket. Dia ituan, kan luas. Di sono jalanan, bukan rumah gua, luas jalan. Katanya lagi diskon. Hah? Diskon? Oh yoi, diskon. Apa slogannya tadi? Mau murah, mau mahal, yang penting sehat dulu. Ingat gue. Ini apa? Karena kita ada di teras depan. Ini jadi teras depan tadinya kan sepi ya? Iya. Yeah. Sekarang rame ya? Rame sekarang. Jadi ini mau diskon. Oh iya. Diskon dalam rangka masa tenang ya? Bukan masa tenang, Pak. Udah lewat ya. Mau Anies, mau Prabowo, yang penting ada diskon. Siapapun pemenangnya, kita doakan bisa memimpin. Amin ya Allah. Rakyat Indonesia dengan baik. Amin. Bisnis tidak terganggu. Jualan gampang laku, yang beli banyak rezeki. Sebenarnya slogannya bukan itu. Slogannya mau murah, mau mahal. Yang penting sehat dan mau makan, oke? Okay? Ikannya. Yoi. Ya kalau sehat kan berarti mau makan, lu kadang-kadang suka gitu. Ada kelihatannya penampakannya bagus nih. Iya. Nggak gelap, terusnya ikannya aktif, tapi nggak mau makan, internal. Sakit internal biasanya kayak gitu, nggak mau makan ada. Jadi kelihatannya kayak ikan biasa, normal. Tapi ternyata nggak mau makan itu penting. Makanya gue sebagian bayar-bayar gue kadang walaupun nggak minta, gue kasih lihat pas makannya. Contoh. Ini lihat contoh langsung praktek nggak semua ya kata Bang Culik kelamaan tuh iya. Makan cuy kadang ada juga ya yang warnanya cerah kayak gini tapi nggak makan contoh aja ya iya. Jangan semua ya iya, Bang Culik marah-marah kelamaan lu enggak lah gua mana bisa marah sama lu orang lu baik begitu ya pasti begini bro gua rekomendasi banget buat temen-temen yang suka diskus ketika lu mana akan sungai cuy habis ketika lu bro ya suka diskus ya jadi Pak Erwin ini selain dia menjual ikan dia juga dengan penuh perasaan dan kesabaran dia akan memberikan edukasi ya sharing lah bahasa sharing jadi ikannya yang jual yang pertama dia mau makan mau pup sehat dan ketika lu belanja sama Bang Erwin nanti dikasih lihat nih jadi nggak bisa lu langsung keep kirim nggak begitu prosesnya bro, ikan perlu puasa, betul nggak? Ya betul. Dan biasa kalau pernah kejadian pas udah dibayar, udah mau dikirim, ternyata ikannya agak kurang sehat, itu biasa gue hold, gue langsung laporan om nih hold, saya sampai sehat, kalau udah sehat baru saya kirim kayak gitu, pernah sih kejadian, kayak gitu. Tanggung jawab moral soalnya. Ya bro. Tanggung jawab moral betul.
Eh, betul. Apa? Ini harganya 400.000. Yaps, 400.000. Ini mana diskonnya? Yang lain lah yang diskon. Ya udah yang ini boleh lah. Bahasa jadi. Lu, bahasa lu diskon. Ini mana diskon 400.000? Masa ini kan unik. Kalau menurut gue 400.000 ini udah harga ikan unik, HB Extreme cuy. HB Extreme tuh ring leopard. Lu cari di mana itu enggak gampang. Ring leopard, patternnya kenceng-kenceng. HB Extreme, ring leopard, LSS, tiger, pigeon, PCB, LSS lagi, ring lagi no. Ini ikan enggak gampang. Udah lu susah nyari ikan kayak sumpah, gini. Susah. Sumpah, jadi makanya ini diskon, enggak diskon. Yang lain aja nanti ada jamin. Ada yang murah banget kata Bang Culik. Gila lu ini serius gini? Serius? Eh, gua merasa gua kena prank ini. Tapi ada belum? Ada belum? Yang murah banget, sumpah. Murah banget. Jangan yang ini. Jadi lu jangan bicara harga sih sebetulnya. Harga itu hanya sebuah angka. Di mana memang lu harus menyiapkan mental lu, isi dompet lu. Dan di temanya hobi ikan itu kita memang ya buang-buang uang. Buang-buang. Dan kalau untuk ikan cakep Bang Culik, lu gedein tuh gak rugi. Lu gedein gak rugi. Ikan bagus investasi ya. Betul, lu gedein gak rugi. Ini misalnya lu beli 400, tapi kalau lu punya Tiger HB Extreme, pas gede, gak murah, sumpah. Terakhir gua import jual 3.500, masih ada screen WA-nya kalau mau lihat. Yang import HB, gak Extreme, Tiger 3.500. Investasi ya. Yeps, enggak rugi, enggak rugi kalau itu 400.000 paling ukurnya kan ke atas ya. Ya, dia ke atas. Ya, ini di 3 in. 3 in lah ya. 3 in. 3 in ke atas. Dia ke atas tingginya. Enggak nah, bakal rugi kalau HB-HB ikan ikan unik. Bisa aja pedagang. Kalau ikan cakep enggak rugi, bisa aja seller. Sumpah. yang ini ada apaan? Diskon. Kalau di gua batuk. Jadi gini, Bang Erwin ada di rumah anak buahnya. Lapar nih. Iya kan? Dia kan suka pergi, makanya ditulisin iya, desainnya. Betul, gue suka pergi. Jadi kalau nanti ada kiper sama kiper, belinya tetap sama. Keeper tinggal lah. Bilang dari nonton dari apa konten Bang Culik. Mau nonton dari konten gua, mau nonton dari channelnya dia. Karena Bang Erwin ini punya channel YouTube yang namanya Main Ikan Channel. Jangan salah guys. Dan jangan salah guys. Channel itu N-nya 2 ya. Channel itu N-nya 2. Gimana duanya gimana? Jangan salah guys, channel itu N-nya 2 ya, bukan 1. Oh, jadi yang jadi seperti hari ini dong. Apanya tuh? Yang jadi 2. Bukan 1. Kok iya ya? Suwe. Kok iya ya? Tadi jagoan lu berhal ya juga. Enggak jadi dah. Jadinya 1 aja deh. Eh, ini kan karena Indonesia sudah melakukan pesta rakyat besar, diskonnya kita kencengin deh. Jadi khusus yang nonton video ini, ini kan udah ada tulisannya nih, 70-125 diskon, iya. Jadi 60-100. Lu pastiin, lu nonton dari channel ini, lu akan dikasih diskon lagi. Ini cakep banget ini. Udah, diskon. Diskon lagi. Pasang gue udah diskon lu, ini. Lu screenshot aja, bayarin saya nonton di sini. Udah, diskon lagi ya. Keringet dingin gue. Diskon lagi ya. Jadi diskon lagi. Ya, tipis tapi iya. Terpaksa deh. Ini enggak dibahas nih blurim. Udah kita ke dalam. Ikan langka ini. Udah kita ke dalam juga keren-keren. Dah, nih jangan ngasih makan lagi, gua taruh dulu bentar. Taruh. Oke, mau dari mana? Nah, ini diskon yang paling banyak dulu enggak? Bentar, ini diskon enggak? Yang ini enggak ya kayaknya ya. Soalnya ngambil susah. Jadi bayarin mahalan ngambilnya. Salah satu harapan dan cita-citanya sudah ya. Terwujud, dia punya mega tank lah. Ada arwananya, ini arwananya penuh sejarah, penuh cerita, sebagus ini. Dan nah. Kita lagi pas beli ketemu ya. Tahu gue sejarah arwana. Dari kecilnya itu. Dia ada. Dia lagi belajar arwana sampai sebesar itu. Nanti akan kita spill tentang arwana karena arwananya banyak juga dan keren-keren. Cuma di video ini kita hanya konsentrasi di discuss. Ini dia yang diskon paling banyak ada di sini. Nih ya, ini diskon paling banyak dan lu nggak akan nyesel. Ini ada ikan 2 in bahkan 2 in up. 2 in setengah sampai 2 ya. Setengah. Random. Ini yang paling kecilnya. Nih yang paling kecilnya 2 in ya. Tuh, 2 in ini. Ini high body, high fin. Anjrit. 2 in setengah. Ini diskon tersadis selama gua review tentang diskus.
karena sepanjang gua nge-review diskus Bang Erwin, ini harga tersadis yang di sini. Dan ini hasil breed sendiri. Dan kenapa dia bisa diskon banyak? Karena dia hasil breed sendiri. Sendiri. Jadi enak tuh ngatur harganya karena dia nggak belanja ya. Jadi enak. Ini indukannya itu Royal. Mm-hmm. Royal sama SKV. Royal makanya sama ini masih mutasi. Masih banyak mutasi. Ini ada yang halus banget ya. Yang titiknya halus karena memang ada turunan SKV-nya juga, ada yang kasar. Udah yang pasti ini akan cakep banget. Gedenya udah. Soalnya gini, Bro. Kalau kita pemahami di pattern itu ada istilah mutasi, itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pakan juga mempengaruhi warna. Ya, tetapi body itu sudah gen bawaan ikan, Bro. Kalau awalnya lu nggak high fin begini, lurus kayak gimana pun, nggak bakal bisa jadi high fin. Tuh lihat tuh, aduh, dan ini murahnya banget. Ini adalah harga termurah diskus 2 in 2 in setengah jenis apapun. Ini adalah harga termurah yang pernah gua review di angka berapa ya? Samping. Udah deh, deh, deh. Ada harganya tapi nanti. Oh, nanti. Lanjut. Ada yang keren di sebelahnya, murah juga. Diskon semua ya? Enggak semua, yang ini enggak nih. Oh. Semua dong, lu tega banget. Oh enggak. Ini jangan. Tapi gini, ini enggak diskon. Tapi masih worth it sih. Tapi masih worth it. 2,5 in. 2,5 in mau 3 in bahkan. Ya betul, ada mau 3 in. Ya, ini ya. Yang mau 3 in nih. Ring Pantera. Ini harganya berapa, Pak Erwin? 350. 350. Yang Royal sama ininya di 100.000. Jadi di sini termurah 100.000 sampai 350.000, silakan japri langsung. Bukan sembarangan ring loh, ring Pantera. Udah, gua tahu, Pak. Makanya untuk lebih jelasnya, lu simpen nomor WhatsApp-nya, Bang. Oke. Sebutin enggak? Apanya? Sekarang. Sebutin aja. Sebutin. 0838 0581 4949. Oke. Lagi. Yang mana ada diskon? Ini orangnya nih. Diskon enggak ada diskon. Ini banyak kan udah pesenan. Kok gitu? Iya, udah boket. Cuman yang belum boket cuma 3. Sisanya udah boket semua. Cuma ada 3 ekor yang belum terjual. Satu ini. Kedua red cover blue rim. No, 2. Oh, belakang tuh ya. Sama no intermediate leopard. Udah 3. Sisanya udah buat ke Samarinda. Buat 2 buyer gua di Samarinda. Jadi kita nggak spill lah. Tapi kalau lo mau tahu lebih jauh, silakan japri langsung. Betul. Ini diskon nggak ini? Yang ini diskon dong. Yang ini diskon dari ini size red melon di size 2,8 sampai 3 in dari harga 200.000 buat jadiin 175. Dari 200.000 jadi 175. Yoi. Yang nonton video ini dari 175 jadi berkurang lagi. Ya ampun, ya udahlah. Cepet 50 dah, cepetan. Bungkus. Kalau video, aduh, gua kudu catet deh nih kalau enggak nih. Video ini besok langsung kita tayangin. Langsung segera. Taklo enggak tulis, ntar ini Anda. Kiper gue bingung, kok Pak ada yang mawar segini Pak, gitu kan? Iya, tulisin. Itu, gue tulisin dah. Atau? Iya, YouTube culik. Culik khusus. Culik. Tuh. Iya. Pokoknya nonton culik lagi tuh gak rugi, Bro. Gak rugi, sumpah. Gak rugi, dengan ada gimmick-gimmickan. Waduh, yang ini turunin lagi dong. Bentar. Ya walaupun 5.000 atau 10.000, gue maunya khusus penonton gue ini di sini hari ini ada diskon lagi. Ini udah ditulis sama dia, Bro. Harganya 60 sampai 125, diskon 50 sampai 100. Sekarang yang nonton video ini nggak bisa, ini gue khusus buat lu, memang gue bikin. Ah, nggak bisa. Kacauin orang. Ini gue enggak, ini kita langsung bikin video nih. Ini udah dari kemarin. Iya, gue khusus buat lu beneran. Oh ini? Sumpah. Ini memang khusus buat Bang Culik, ini ceritanya. Iya sih. Kalau 50.000, ini kan dua-duain. Tegak banget.
udah lebih. Iya. Ada yang 2,5-in, ada yang mau 2,8. Misalkan diturunin 45.000 aja gua. Soalnya gini, Bro. Selain video ini tadi kan di depan ya. Di depan kan kita udah spill tuh ikannya, tapi belum harganya. Itu murah banget. Murah banget. Murah banget sumpah. Yang ini jadi harganya antara 50.000 dan 100.000. Yang 50.000 yang mana, Bang Erwin? Ini yang red cover, yang biasa. Kalau ini kan pigeon snake, terusnya sama galaxy, makanya size nya juga udah agak gede. Jadi ini segini udah worth it banget, sangat ini murah. Ya, ini ya, sangat murah ya. Sangat murah, sangat murah. Pattern udah keluar lagi size ke, segini. Badannya bagus banget. Badannya gemuk-gemuk. Badannya gemuk-gemuk nih, Bro. Dan ini gue pastikan. Ini tanpa lampu ya, Bang Culik? Iya. Dan gue pastikan ikan sehat. Jadi ada ciri ikan gak sehat. Maksudnya dia ada faktor gangguan internal ada. Jadi ikannya besarnya misalkan segini ya, 2,5 atau 3 in. Itu gak nambah gede lagi, Bro. Bantet. Bantet. Maksudnya bukan bantet, terganggu lah pertumbuhannya. Dari, sorry nih, ini matanya dengan besarnya mata dengan badannya seimbang. Ada ya ikan nggak seperti gak seimbang, matanya lebar. Ya betul, besar. Itu wah pinter dia sekarang. Udah tahu dia. Gue belajar, Pak. Dan ini murah, diskon bukan berarti kan yang nggak sehat. Itu yang utama. Ini lo datang aja nyamperin kan, tuh tangan lo datang nyamperin dia. Terus ini tidak akan ada diskon, tidak akan diskon. Saya pastikan ini sisa tinggal sedikit. Masa sih? Ini kenceng-kenceng, Pak. Saya pastikan, nah ini Tiger. Kenceng-kenceng. Tiger bener ini. Body yang rounded-rounded. HB malah. HB high fin lah. High fin. Ini bingung kita mau ngukurnya ke atas apa mau ngukur ke belakang? Ke atas. Ini sih ngukurnya udah HB ke atas ya. Ada nggak 4 in? Ini belum. Ini di size 3,5. 3 up sampai 3,5. Belum ada 4 in. Bahkan tuh ada exip tuh. Ya, exip jadi dia tahu dia. Jadi kalau exip itu seperti telur gitu tuh, Bro. Ya kan, fin-nya gitu tuh. Kalau yang ngerondit, jadi enggak apa ya? Tinggi. Agak tinggi tapi enggak oval. Mungkin gitu kali. Dan gua agak so tau aja. Exip. Percuma dong main sama gua, nggak tahu. Gua taunya dari dia, ya. Gua belajar dari dia. Ingat tapi memang lu bagus. Iya. Yeah. Terus ini nggak diskon? Sama sekali nggak, karena satu HB seperti gua bilang tadi, Tiger gua jual aja tuh mahal banget, jadi dihapus. Kurang ajar dihapus. Jadi tadi ada spidol di sini. Nih, sekarang harga diskon. Haduh, ya udah nih. Oke, tadi harga diskon. Tadinya kan segini. Yeah. Ya kan? Iya. Yeah. Mau kasih diskon lagi nih. Aduh. Kelar gue ini diskon. Jadi jangan banyak-banyak. Ini susah ikannya. Ini susah. Tadi kan denger kan gue bilang yang import berapa? Iya. Gue jual 4 in up itu 3.500. 3.500 real itu. Tadi harganya ini gue hapus. Ganti nggak lu, diskon nggak lu? Akhirnya lu dapat harga 700.000, 900.000 dasar dengan kualitas yang seperti ini keren banget. Tapi pemahaman lu tentang diskon sekali lagi lu bisa belajar dari Bang Erwin. Kalau kualitas pasar yang seperti apa, jadi tanpa bahasa kita untuk mendiskreditkan seseorang atau pedagang siapapun itu bukan seperti itu, Bro. Pemahaman ikan itu memang ada standar kualitas, betul. Ada jajaran ikan pasar, ada jajaran ikan penghobi, ada jajaran ikan sultan. Itu betul. Biasanya yang karena kontes, ada grade-nya, grade kontes. Kontes paling tinggi biasanya. Kontes adalah sempurna, ya? Perfect rata-rata kebanyakan. Contoh kayak Tiger deh, kalau boleh kasih sharing-sharing ke kalian. Untuk Tiger, makin dia vertikalnya banyak sampai belakang, harga dan bodinya cakep, itu harga berubah total. Oh. Nah, kan namanya Tiger garis-garis ke bawah. Iya. Yeah. Jadi memang Tiger ini kan nanti anaknya nggak semua jadi Tiger. Ada yang Tiger Supreme, ada Tiger Galaxy, ada yang benar-benar jadi Galaxy. Jadi yang makin banyak vertikalnya di badannya itu. Betul, itu makin berharga, berarti makin perfect garisnya. Makin rapet ya. Patternnya makin lurus. Kan jadi kalau Altum horizontal, kalau Tiger vertikal. Makin banyak lurusnya, makin perfect bodinya, harga berubah total. Gitu loh. Seperti, jadi ada price lah segala sesuatu yang cakep. Di Arwana ya. Sama ke di Arwana. Di Arwana coba bayangin gara-gara dayung sama ekor. Harga ngelokapin
jauh banget ya, karena sama semua ikan grade pasti begitu kebanyakan. Terus ini ada apa? Nah, ini masih worth it nih, murah nih, cakep. Ini ada apa? Red cover blue rim, tapi yang pakai bar. Jadi red cover dibagi ada yang blue rim, blue face, terusnya ada yang bar, ada yang barless. Kalau barless nggak ada garisnya. Nggak ada garis. Contoh, ini ada nih di sini nih tuh. Ini sedikit. Oh. Tapi masih ada dibuka. Ya. Nah, kalau benar-benar nggak ada bar ini indukan gua. Ini baru disapi anaknya. Tuh nggak ada barnya. Blue rim. Nah, ini Bang Culik info lagi. Orang suka nanya, kok disebut blue rim padahal rimnya putih? Iya. Rim itu kan yang ini ya. Jadi rim itu berubah-berubah mood, Bang Culik. Oh iya. Ini kalau ini kan putih nih rimnya. Tapi kalau lu angkat di atas air, dia berubah jadi biru. Atau saat pengen jadi birahi, saat udah pengen kawin, dia berubah jadi biru. Nah, ini kayak ini berubah biru, entar berubah putih. Gua ada lagi coba. Nah, tuh hitam banget, lagi nelor tuh. Tuh, makin biru. Oh. Menggelap badannya semua. Iya. Tuh rimnya biru banget kan? Betul. Jadi kalau dia lagi tenang malah justru putih. Iya. Yeah. Rimnya. Jadi unik di situ malah, tapi suka orang bertanya kok namanya blue rim, enggak white rim. Ya karena memang berubah-berubah. Tadi bahkan gua bilang gini. Udah, takut-takutin aja biar stres, biar biru nongol gitu. Iya. Angkat aja gua bilang. Balik lagi ini bodinya. Diskon bodinya dong. Aduh, duh. Jangan sombong, gue yang nyombongin dong. Salah ya. Kalau bodinya jelek, gue bilang jelek. Jadi gini, Bro. Seperti di depan kita. Ini kita dikasih pilihan. Pada akhirnya ketika dia sebagai anak apa ya? Kita deh. Abang kita lebih ganteng, kitanya biasa aja. Adik kita lebih ganteng. Seperti itu. Jadi di sini juga sebetulnya ini bisa mewakili keinginan lu. Lu lebih suka yang mana? Kalau gua disuruh pilih, gua akan pilih satu. Ya, ada ini. Ada barang. Gua akan pilih satu. Semua dong? Enggak, yang ini gua enggak. Oh, enggak suka itu. Karena gua enggak suka yang less gitu. Tuh, sekalian aja kencengin. Kalau emang lu mau yang barless, kaliannya beli gede. No. Iya, jadi ini ada motif di mukanya ini, gue justru makin seneng. Ya, itu selera gue ya. Sama, selera gue juga sama lo. Sama, setuju. Tapi memang banyak orang yang suka barless, tapi gue sama lo sama. Kalau gue ngerasa kosong ya jadi kayak red melon. Kayak red melon, Pak. Gue sama lo setuju. Terus sun merah. Betul. Terus kayak jadi, justru dengan ada barisnya barnya ciri, ini garisnya ciri, malah jadi gesuka. Setuju gua malah sama. Misalnya tadi ada yang badannya kenceng dan warnanya cakep. Nih. Iya, cakep di depan. Tahu dia. Badan tembok. Ini setelah diskon harganya 200.000. Pukul rata tinggal milih. Ini harga aslinya 200 sampai 250. Sekarang pukul rata. Pukul rata. Tinggal pilih. Jadi kita nggak sepilih indukan ya. Indukannya banyak. BTW info. Yeah. Kadang kalau ikan-ikan kecil gue suruh pilih dan mirip semua puyeng. Kalau ikan mirip ya. Mm-hmm. Kalau ikan mirip akhirnya gue kadang suka gue bingung ngedar ya. Mohon maaf kalau ada kadang salah ya orang mirip semua. Gimana coba pilihnya gue bingung. Lu simpan aja nomor WhatsApp-nya, lu japri, lu bikin pusing. Tapi jangan lu bikin pusing, lu terus cancel, jangan bro. Cakep semua. Lu pilih, terus transfer, Bang Erwin siapin ikannya, kirim. Jangan udah milih, alasan bla-bla-bla cancel. Tapi ini lu merem aja cakep semua kan? Iya. Lu merem aja, ambil udah cakep, insya Allah ini cakep semua. Itu bahasa gue itu. Itu pilihan. Kok dia inget sih? Nah, dan ini ada yang spesial diskon juga. Aduh, jangan mantap ini. Spesial diskon juga, spesial diskon. Mantep-mantep semua ini. Mantep-mantep semua tuh. Ini mantep-mantep semua. HB, high body. Gua suka banget. Ekstrim. Ini enggak ekstrim nih. Kalau gue bilang ini enggak nih. Ini bagus tapi yang di belakangnya itu. Tuh ekstrim betul. Belakangnya tuh. Wah, pinter dia. Ini enggak ekstrim banget, Bro. Pinter banget kan belakang tuh keren banget sumpah. Ini satu jenis ya, patternnya kelihatan sama. Ini jenis apa, Bang Erwin? Ini pigeon block. Tapi ada satu PCB udah boket, udah dibayar PCB malah. PCB ya? Udah. PCB dengan pigeon block bedanya apa? Beda di